Kita mulai ya. Oke, kalau ini gampang. Asep nge- 2, 1. Waduh. Tapi saya kita pintar pasti. Ya un, macam ilusi sobat. Waduh, saya terhipnotis rasanya di sini. Lagi sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat. Ya, alright man. Jadi kali ini kita menggunakan karakter Bobo Boy ya sobat ya. Ya kone, kita nih sekarang sedang berada di atas gedung ya sobat. Nah, karena Star mulai parkurnya ada di atas gedung ya sobat ya. Jadi kali ini Bang Redo akan parkur-parkuran ya sobat ya, menggunakan karakter Bobo Boy ya sobat ya. Nah, kita review dulu dari atas ya. Kalian lihat itu, ini parkurnya ini sangat luas men, dan sangat panjang sekali perjalanannya ini ya. Waduh, kira-kira kita bisa nggak yang menyelesaikan ini tanpa terjatuh ya kan? Biasanya baru suka sekali dijatuh di parkur ini ya kan? Oke lah Boboy, kamu siap Boboy? Oke Boboy, kita mulai Boboy ya. 3, 2, 1. Oke guys. Oke, awal mula yang baik ya, kita harus menaik tangga ini ya sobat ya. Oke, sip. Ini biar view-nya agak gaming, kita jauhin dulu kameranya ya sobat ya. Biar agak gaming gitu. Nah, segini aja udah cukup ya. Oke. Waduh. Kita usahakan jangan jatuh ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berhasil yang ini. Ini juga. Oke. Wow. Oke. Ini ada rintangan. Aduh. Wes. Siap. Oke sobat, dicatat ya sobat ya. Bang Redo udah jatuh 1 kali ya, dicatat ya. Kacau. Btw, kalian pernah gak main parkour tapi gak pernah jatuh, komentar di bawah ya sobat ya. Oke, waduh, ini namanya adalah parkour warna-warni ya sobat ya. Waduh, ntar ID-nya Bang Redo share ya, sabar. Oke. Oke, kita berhasil. Aduh, sayang sekali baru permulaan tapi kita udah jatuh ya sobat ya. Aduh. Oke, ini apa lagi nih? Oh, parkur lewat di sampingnya sobatnya. Oh, ini gampang nih, waduh, udah sering latihan di sini nih. Kita mulai ya. Oke, kalau ini gampang. Asik, nggak perlu pakai jetpack ya kan? Lagi. Oh, wah. Gampang kali ini, gampang. Oke. Jadi gitu triknya sobatnya. Jangan pakai jetpack kita ya. Kita nggak boleh pakai jetpack untuk melompat. Oh, hampir jatuh. Oh. Sip. Nah. Slow ini apa ya? Ini mungkin tempat bagian istirahat dulu mungkin ya kan? Oke, apakah masih jauh dan panjang? Aduh, masih jauh nih guys. Oke, cepat bergegas. 1, aduh. Sial guys. Kita udah 2 kali jatuh nih, dicatat ya. Aduh. Nanti kalau coba ini, berapa kali kalian jatuh komentar di bawah ya sobatnya. Oke. Ini lagi, oke. Waduh. Kita udah berhasil kotak-kotak ini yang bulat-bulat pula ya kan? Aduh, yang bulat-bulat ini susah ini. Oke, kita mulai. Waduh, jatuh lagi. Masa setiap pergantian selalu jatuh sih? Aduh. Kita coba lagi. Oke. Waduh. Kita coba lagi. Aduh, ternyata bola-bolanya ini licin sobat. Aduh, kita main cepat aja. Aduh. 3 kali kita jatuh ya. 3 kali kita jatuh. Aduh. Kita catat ya, kita 3 kali jatuh ya. Langsung saja ke sini, ke pink, gak perlu pakai biru. Aduh. Oke. Kita udah 3 kali jatuh ya. Oke, ini yang love, oke, yang ini gampang. Aduh, itu yang kerucut pasti susah sekali itu sobat. Oke, yang ini gampang ya. Oke. Oke, gampang ini kerucut, ini pasti susah ini. Aduh, kita pasti auto pleset terus ya kan. Aduh. Nah, oke, ini berhasil. Ini yang bintang, oke, ini lebih mudah. Aduh. Mudah apaan? Oh, berarti itu jebakan. Oh, kayak Squid Game dong. Oke. Berarti coba kita kesini langsung ya. Jebakan lagi. Berarti yang biru, hijau sama merah yang betul ya. Dicatat ya, hijau sama merah yang betul. Aduh, yang kuning jebakan. Asial. Aduh, berarti kita kena tipu guys. Oke. Aduh, ini yang bikin game ini. Aduh, comfort juga ya. Kita istirahat dulu ya, istirahat dulu. Oke, udah selesai. Oke, yang ini lagi. Oke, ini gampang, yang ini gampang ya. Aduh.
Aduh, sial guys. Sial sekali kita jatuh tadi ya. Tapi belum jatuh ke bawah, jadi belum kena hitungannya. Berapa tadi kita udah jatuh? 3 ya. Oke. Oke, berhasil. Bagus. Oke, sip. Yuk, bisa yuk. Oke, ini aduh. Kita harus ke bawah ini kan? Harus ke bawah atau bagaimana ini? Ke bawah kan? Oh iya, betul ke bawah. Oke, sip. Oke, yang ini gampang. Aduh. Ini kayak Squid Game lagi nih kayaknya nih. Jangan bilang aku akan jatuh lagi ya. Oke, berhasil. Waduh, ternyata ini dongker jebakan, guys. Kamprat. Aduh. Oke. Berarti kita udah 4 jatuh ya. Udah 4 kali dulu. Ini kencang kali nih, guys. Oke, kita berlari di sini ya. 3 2 1. Tapi bisa guys, kita menghindar pasti kena terus ya. Oke, tapi kita nggak jatuh ya. Tapi kita nggak jatuh. Tenang slow. Kita nggak jatuh. Oke, kita berhasil walaupun kita kena tampol beberapa kali ya, tapi kita berhasil ya. Waduh, ini kecil sekali ini jembatannya ini. Waduh. Serius guys. Ini parkour tersusah yang pernah Boredo mainin sih. Oke, kita udah jatuh 5 kali ya. Udah jatuh kita 5 kali nih. Oke, udah 5 kali kita jatuh ya. Sial. Aduh. Udah guys, sini aja langsung ya. Kita udah jatuh 5 kali ya sobat. Aduh. Oke, ini ada lagi nih. Yuk. Boom. Nih, oke. Yang ini lagi. Ini lagi. Sip. Oke, ini prosotan ya. Kita merosot dulu. Piu. Aduh, enggak merosot ternyata. Oh. Kita disuruh pakai sepeda ya. Rintangan berikutnya sepeda ya. Aduh. Jangan jatuh dong, please. Jangan jatuh. Aduh. Ini kalau jatuh kok bisa pakai checkpad ya? Aduh, tapi kalau jatuh ya sepeda juga jatuh dong ya kan? Sepedanya nggak bisa kita nggak pakai checkpad. Oke, ini kita harus berhasil. Waduh, susah sekali guys. Aduh. Wih, jangan jatuh. Oh. Kita berhasil guys. Tanpa jatuh menggunakan sepeda ya. Oke, yang ini lagi. Ini susah ini. Tekniknya mungkin kita harus cepat ini. Kita harus cepat mainnya ini. Aduh. Jatuh lagi guys. Oke, kita harus main cepat ini ya. Oke, kita ada jatuh 6 kali ya. 6 kali, apakah baru salah ini? Kita jatuh 6 kali itu bagaimana? Siang jatuh lagi 7 kali ya. 7 kali kita jatuh ya. Bentar, ini batu apakah jebakan? Aduh. Oke, berhasil. Aduh, susah sekali batunya guys. Kita udah 9 kali jatuh ya. Udahlah, susah berarti guys. Udah 9 kali jatuh ya sebenarnya. Oke, ini apa nih? Oh, prosotan lagi. Cium. Oke. Ini bintang ini finishnya di mana sih? Kok lama sekali nih? Oh, di bawah finishnya sobat. Oke, kita langsung saja cepat. Ini oke, berhasil. Bang Redo udah jatuh 9 kali ya. Ini rekor nih selama parkour Bang Redo udah jatuh paling banyak ini. Aduh. Oke, ke bawah, boom. Oke, ini apa lagi nih? Oh, ini segitiga tanjakan. Oke, ini tidak begitu susah ya. Astaga, tidak begitu susah tapi kita jatuh. Aduh, bagaimana ini? Oke. Udah 10 kali jatuh. Oke, ini apaan ini? Wah, pintu banyak sekali guys. Oke, mantap jiwa ya. Oke, masih ada lagi. Waduh, masih. Oh, itu ternyata di ujung, bukan di bawah ya finishnya. Oke, ini, aduh jatuh lagi. 11 kali jatuh ya. Susah guys. Udah 11 kali kita jatuh ya. Aduh. Oke, jauh ini, jauh sekali lompatannya ini. Aduh, curang ini. Oke, ini apa nih? Aduh, tipis-tipis ini susah lewatnya guys. Aduh, tipis-tipis ini susah kita. Aduh, ini dia memang bikin emosi sih game parkour ini kan. Oke, kita berhasil. Aduh, ini apa lagi? Ini labirin ya. Oke, labirin. Dimanakah ini kira-kira? Oke, tenang karena kameranya jauh, jadi kita bisa lewat ya. Curang Bang Redo nih. Oke, kita berhasil. Sip. Nah, ada miniatur rumah untuk nyebrang. Waduh, masih jauh guys. Aduh.
Oke, tenang, ini gampang. Aduh, gampang apanya yang gampang, jatuh aja dari tadi kan. Aduh, kayak mana ini bobo ini, aduh. Waduh, muka dari rumah yang bisa hancur dong. Sial. Nah kan, berarti kita cepat ini sinar itu. Oke, ini ada keong. Oke, mudah-mudahan keongnya nggak ngeprank kita ya. Nanti dia ngeprank kita pula kan. Aduh, tembus pula ke bawah kan. Aduh, sial sekali kita kan. Oke. Nah, ini kita. Siap. Kita udah mau finish. Waduh, gila. Macam ilusi, sobat. Waduh, saya terhipnotis rasanya di sini. Aduh. Oke, siap. Bentar doang. Aduh, mana ini finishnya nih? Oke, itu dikit lagi finishnya, sobat ya. Oke, cepat. Oke, mudah-mudahan ini batu nggak ada batu yang prank ya. Oke, kita ambil potong aja, jalan potong. Aduh, oke, kita masih selamat, tenang. Oke, sip. Aduh, tipis sekali ini guys. Aduh, bagaimana ini cara nih? Kita ngebut. Aduh, terpleset. Ah, sial men. Oke, kita loncat aja biar cepat. Aduh, kayak udah berapa badan udah jatuh nih sobat. Aduh, nggak terhitung lagi nih, kayaknya udah 14 nih jatuh nih. Ah, ada 15 lagi. Gila, ini kayaknya nggak bisa dipijakin kayaknya nih. Oh, bisa. Tapi harus pijak bagian atas ya. Aduh, susah guys. Susah parkurnya, aduh. Udah berapa nih, udah 15 kita jatuh ya. Aduh, bentar. Aduh, nggak sengaja kan. 16, aduh. Ini apa ini? Ini betap kayaknya, ya betap. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang prank ya. Oke, kita berhasil. Sip. Oke, bagus sekali pribadi. Oke, sip. Oke, aduh, berger makanan masih dipijak. Aduh, sayang sekali makan. Kita pijak ya guys ya. Enggak nyampe, udah 17 ya. Enggak nyampe juga. 18 kita jatuh. Aduh, ini cikwek-kwek ya. Aduh, cikwek-kwek. Apakah ada cikwek-kwek yang ngeprank di sini? Oke, kita hati-hati. Aduh, kan ada cikwek-kwek yang ngeprank ternyata sobat. Ini gak ngeprank aduh. Selamat untuk hadiah teleport ke farm. Oke, tadi suruh teleport ke farm. Ternyata ada hadiahnya guys. Ada hadiah. Oke, kita ke farm ya. Mana ini farm. Aduh, apa kira-kiranya? Wow, kita mendapatkan emas guys. Sama uang di bawah tuh, tengok tuh. Boboiboy auto kaya ya. Walaupun dia udah jatuh sebanyak 17 apa 19 kali tadi tuh. Waduh, banyak kalian yang ngitung, coba komentar di bawah ya. Kira-kira berapa kali Bang Redo jatuh nih kan. Aduh. Oke, untuk kalian yang ingin tahu ID-nya ini ya sobat ya. Ini ID-nya 7116-3961-20-31-20 ya sobat ya. Wah, mantap jiwa sobat. Oke lah, sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.